Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Anak Desa Dulur. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Subscribe Dulur. Yang penting subscribe, biar makin semangat membuat video berikutnya Dulur ya. Oke Dulur, kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cara Dulur ya. Ini yang saya pegang ini kikir Dulur ya. Kikir. Cara memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara agar mata yang di depan ini, mata sensonya, senso mini atau senso kecil nggak apa-apa, untuk cara mengasahnya agar lebih tajam Lur ya. Oke Lur, nanti siapkan dulu kikir. Ini adalah kikir ukuran ya, apa jelas ya, saya perjelas, ukuran 3/16 Lur ya. Jadi ukuran 3/16. Kalau mau beli di toko, toko bangunan, mungkin toko desel, silakan kalian beli ukuran 3/16. Itu biasanya senso kecil, senso stand senso, dan senso, pokoknya senso mini lah itu ya. Biasanya menggunakan ukuran 3/16 ini. Oke, langsung aja ke topik pembahasan. Untuk cara mengasahnya cukup mudah dan sederhana. Punya saya ini Grenda, tipe merek modern, merek biasa lokalan, dan barnya merek Xenon, itu 10 in. Nah, kemarin saya membelah kayu ini Lur ya, ini belum selesai juga, ini hasilnya seperti itu. Ini panjangnya, ini yang kemarin itu 20 cm, yang ini 15 cm lah, 17 cm ketebalannya Lur ya. Ini ketebalan kayunya, ini habis buat motong ini Lur ya, agak tumpul, makanya saya membuat bagian cara untuk mengasahnya agar lebih tajam lagi. Oke, langsung saya fokuskan nanti. Untuk mengasahnya kalian cabut dulu ya, aliran listriknya kalian cabut, takut ada apa-apa, terjadi apa. Pegangannya nanti saya akan membuatkan tutorial. Mengasahnya itu jangan menempel di tengah langsung di krok ya, ini salah Lur ya. Maka masukkan dulu yang tidak ada giginya, yang depan ini, yang depan kita masukkan dulu. Ini pastikan diganjel ini Lur ya. Kita masukkan seperti ini, langsung kita dorong aja Lur ya. Nah, ini Lur. Terus hingga selesai Lur ya. Satunya lagi Lur. Oke,
Jadi kalau yang sisi kiri sudah selesai dan nanti tinggal ke sisi kanannya, kita balik aja. Kita balik. Ya terserah lah ya, pokoknya cari tempat yang enak untuk mengikirnya, jadi biar tidak capek. Ini karena saya ini sama video jadi kurang pas posisinya tuh. Nah, kalau yang di sini itu seperti ini lur ya. Ini maju ke sini lur. Maju ke sini. Yang maju ke sini. Lihat, lihat alurnya di sini lur ya. Saya perjelas. Nah, lihat alur yang di sini. Kali ini maju ke sini, red, seperti ini lur ya. Red, nah, seperti ini. Jadi seperti itu lur ya. Jadi setelah terkikir seperti itu, otomatis ya pasti aja hasilnya lebih maksimal dan lebih tajam dulu ya. Coba kalau nggak percaya langsung bisa dicoba sendiri di rumahnya masing-masing. Oke, nanti kita coba sedikit praktekkan saja gimana hasilnya. Oke, jadi hasil setelah dikikir tadi ya, setelah dikikir tadi, ngikirnya jangan terburu-buru. Ini sudah saya kikir semua tadi, saya skip. Intinya full saya kikir, kanan kirinya sudah saya kikir dan hasilnya alhamdulillah maksimal lur ya. Ini kayak pinus, keras juga kayunya. Jadi semakin tajam dan semakin mempercepat pekerjaan kita lur ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau masih bingung bisa komen di bawah. Kalau masih bingung ya lur ya, jangan lupa subscribe-nya lur, dukungan subscribe-nya biar makin semangat saya mau buat video berikutnya lur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep lur. Salam seduluran, selawase lur ya.